total pruning bahan bonsai kelapa sayur ini yang awalnya di proses ditetaskan di media air, kemudian ke media pasir, baru ke media tanah. Ini dibiarkan dengan sendirinya sampai tinggi 1 meter. Nah teman-teman, ini saya akan coba pruning, mumpung udara lagi bagus, lalu kita jemur supaya lukanya langsung kering. Selamat menyaksikan. Salam literasi.